Apa guna datang masjid kalau dunia terlepas pada orang lain? Hidup di Kuala Lumpur, jihad. Mempertahankan kehidupan di sini, jihad. Nak pastikan tanah di sini terus kita miliki, jihad. Nak anak-anak cucu kita pula kembangkan milikan di sini, jihad. Nak suruh anak cucu kita kaya adalah jihad. Nak suruh mereka bersaing dengan orang lain, rebut kebaikan adalah jihad. Dia bukan sunat muakkad, tuan-tuan. Dia adalah jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Oh, kalau semua orang faham yang tu, insya-Allah tuan-tuan, dia jadi kekuatan kepada kita, dia akan jadi kehebatan pada kita. Sebab tu saya nak mari tuan-tuan, apa guna datang masjid kalau dunia terlepas pada orang lain? Apa guna kita berada di rumah Allah, di luar sana orang lain menguruskan urusan kita? Kita nak buat apa pun tak tenang, termasuk nak ni, nak mai sembahyang pun tak tenang. Pasal apa tuan haji nampak kalut saya kerja ustaz ni, minggu ni boleh, minggu lepas tak boleh. Oh, kita tak tenang nak buat ibadah sebab urusan kita diatur oleh orang lain. Kita boleh tenang lagi, oh tu malam. Tak apa, zaman kita tak berjaya keluar, tak berjaya independen, terpaksa bekerja dengan orang. Tapi kena pesan ke anak-anak kita, abah tak nak kamu jadi macam abah. Masa abah ditentukan oleh orang lain. Abah nak sembahyang pun kena minta izin pada orang lain. Abah nak kamu sembahyang tanpa perlu minta izin sesiapa pun. Betul tak nasihat tu? Jangan buat nasihat ke ni? Eh, ku ampa lah nak kerja apa, kerja lah pak tua lah. Tak apa, aku suka ampa. Ha? Esok kalau ampa rajin, pandai. Tak rajin, nasar. Tak boleh tu. Sebab orang-orang di bawah, anak-anak muda, dia nak dapat panduan. Macam kita dulu, kita banyak buat salah. Saya ni sebelum jadi ustaz, salah banyak tu kan. Apa benda saya tak buat, lompat pergi konsert, saya lompat dah. Lepas tu kalau orang kata Ustaz Zul jahat, memang saya jahat sungguh dulu. Dulu mana konsert saya tak pergi tuan-tuan. Saya tak pergi lah konsert-konsert biasa ni. Saya pergi konsert underground. Konsert Silkhanas. Konsert, tuan-tuan pernah dengar Silkhanas? Tuan-tuan tak pernah dengar asalnya. Silkhanas, Silent Dead, Brain Dead. Ha, tu yang saya pergi konsert dulu. Di Pulau Pinang tuan-tuan. Jahat tak usah kira. Kenapa salah sampai tahap tu? Sebab orang hantar kita mengaji, tak ada siapa bagi semangat kat kita. Tak ada siapa kumpulkan kita. Hampa ada potensi. Hang kena dek. Saya tak tahu saya boleh ceramah tuan-tuan. Tak ada siapa kata, Zul, ustaz tengok entah pandai berceramah, entah terus buat ceramah, nescaya entah akan jadi ulama yang hebat. Tak ada. Semua yang suruh buat apa dia? Kena denda. Asyik kena tangkap, rambut panjang tuan-tuan. Kena tangkap pasal keluar malam, lompat pergi konsert. Kena tangkap semua. Tapi kalau semua orang dapat panduan betul, semua ustaz beritahu, kamu ada potensi, kamu ada benda, takkan orang tu nak tinggalkan agama.